Hai guys, balik lagi di YouTube channel Bli Kasep. Nah, di video kali ini Bli mau ajakin kalian nih buat jalan-jalan di Pura Uluwatu. Nah, lokasinya tuh berada di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Buat teman-teman mungkin udah ada beberapa yang pernah ke tempat ini dan mungkin ada beberapa juga yang belum pernah datang ke tempat ini. Nah, Bli mau ajakin kalian buat lihat suasana di dalam seperti apa, dan apalagi ini masih situasi pandemi dan ini Bli datangnya tuh agak siang, jadi nggak begitu ramai dan juga lagi low seasonnya di Bali. Nah, di sini juga ada tempat pementasan tari kecak juga. Nanti Bli ajakin ke tempat pementasannya. Terus nanti kita masuk ke area pura juga, tapi nggak sampai ke dalam karena nggak boleh. Terus juga nanti kita lihat pemandangan laut lepas ke Samudra India dari tebing Pura Uluwatu ini. Terus nanti Bli juga mau ajakin teman-teman buat lihat monyet-monyet di sini, karena monyetnya tuh banyak banget. Terus juga monyetnya tuh galak-galak, jadi teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai memancing monyetnya itu kesel kayak kalian nunjuk-nunjuk atau kalian deketin terlalu deket. Terus juga apalagi mau pegang itu jangan. Terus juga jangan diliatin juga terus matanya, karena monyetnya bisa marah dan bisa gigit kalian atau nerekam kalian. Dan juga kalau kalian bawa minuman, botol-botol atau makanan, itu harus benar-benar disimpan. Kalau nggak mau dikasih monyetnya, nanti bisa dicuri, diambil paksa. Terus juga kalau bawa mainan kayak gantungan kunci atau kacamata atau pernak-pernik lainnya, itu harus hati-hati karena monyet-monyet di sini tuh suka sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi tetap dijaga bawaannya. Kalau kalian takut, kalian bisa minta pemandu wisata yang ada di tempat ini. Terus di akhir video nanti Bli mau kasih tahu kalian harga tiket masuk ke Pura Uluwatu ini untuk wisatawan domestik dan wisatawan asing juga. Terus tiket nonton tari kecaknya juga, dan tiket parkirnya juga nanti Bli kasih tahu kalian di akhir video. Biar nggak terlalu panjang Bli ngemengnya, nah, tonton videonya ya, cek di short video. Untuk harga tiket masuk ke Pura Uluwatu ini sendiri untuk wisatawan domestik, untuk orang dewasa itu harganya Rp30.000 per orang, dan untuk anak-anak itu Rp20.000 per orang, dan untuk parkir mobil itu Rp5.000.
Dan untuk harga tari kecak untuk dewasa itu harganya Rp150.000 per orang, dan untuk anak-anak itu Rp75.000 per orang. Terus harga tiket masuk untuk wisatawan asing untuk dewasa itu Rp50.000 per orang, terus untuk anak-anak itu Rp30.000 per orang, dan untuk parkir mobil itu sama Rp5.000 per mobil, dan untuk harga tari kecak untuk dewasa itu sama juga Rp150.000, dan untuk harga tari kecak untuk anak-anak itu di Rp75.000 per orang. Dukung terus channel Bikasep ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya.